haraku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kasihmu sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara dimanapun Anda berada pada ketika ini di dalam kebaktian pertengahan minggu. Mari kita teruskan perbaktian pada malam ini dengan doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman pada petang hari ini dan Roh Kudus yang membantu kami sehingga kami boleh mengerti dan ada kerinduan kami untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh hidup seperti yang mana kita alami ketika ini. Namun kehidupan kita ini banyak perkara-perkara yang tidak lengkap. Kehidupan di dunia hanyalah persiapan kepada suatu kehidupan yang sebenar. Kita akan menghabiskan lebih banyak masa di sebalik pengalaman yang kita lalui di bumi ini, sama ada kematian ataupun kehidupan.
di mana itu terjadi ketika ini, dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih baik di sebalik apa yang terjadi di bumi kita sekarang ini. Bumi adalah tempat di mana pementasan kehidupan kita diumpamakan seperti prasekolah, latihan untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Ia diumpamakan seperti amalan bersenam setiap hari sebelum permainan sebenar. Dalam kata lain, kehidupan ini adalah persiapan untuk seterusnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin Anda boleh hidup 100 tahun di bumi ini, tetapi Anda akan menghabiskan masa selamanya di dalam keabadian selepas ini. Masa Anda berada di bumi yang kita tinggal sekarang ini hanyalah beberapa saat jika dibandingkan dengan masa kekekalan, oleh karena kita diciptakan untuk selama-lamanya. Saya berharap agar kita boleh mengerti akan perkara ini. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, mengatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun kita tahu bahwa manusia ataupun semua orang akan mengalami kematian di dunia ini, namun ianya hanya bersifat sementara. Alkitab menyimpulkan bahwa tubuh badan duniawi kita ini yang sekarang ini sebagai kemah, tetapi merujuk kepada tubuh badan kita pada masa depan nanti, itu dirujuk sebagai rumah. 2 Korintus 5 ayat 1 hingga 2 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Walau bagaimanapun, kehidupan di dunia ini menawarkan pilihan, yaitu surga ataupun neraka. Hubungan Anda dengan Tuhan di bumi ini menentukan di mana kita akan berada pada satu hari kelak. Jika Anda belajar untuk mengasihi dan mempercayai Yesus Kristus, maka Anda akan dijemput untuk menghabiskan masa kehidupan selama-lamanya dengan Dia. Sebaliknya, jika Anda dan saya menolak akan kasihnya, menolak pengampunannya, dan menolak keselamatannya, maka kita akan menghabiskan kehidupan selama-lamanya di neraka. C.S. Lewis berkata, ada 2 jenis manusia. Kelompok manusia yang pertama berkata kepada Allah seperti ini, kehendak Allah lah yang terjadi, lalu melakukan dengan cara pimpinan Tuhan. Sementara jenis kedua, orang atau kelompok ini, mereka akan berkata, kehendakulah yang terjadi, lalu melakukannya dengan cara mereka sendiri. Malangnya, ramai orang perlu bertahan hidup selagi berada dalam dunia tanpa Tuhan, karena mereka memilih untuk hidup tanpa Dia. Apabila saudara dan saya benar-benar memahami bahwa terdapat ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini, maka Anda
dan saya akan memulai kehidupan yang berbeza. Anda akan hidup dalam terang yang kekal, dan itu boleh terlihat bagaimana Anda dan saya mengendalikan setiap perkara di dalam perhubungan, di dalam tugas, dan di dalam apapun situasi yang kita hadapi secara berangsur-angsur. Nanti banyak aktiviti, matlamat, dan juga masalah yang kelihatan begitu penting akan kelihatan kecil dan tidak sepenuhnya menggugat kestabilan Anda. Semakin dekat kita hidup kepada Tuhan, semakin stabil kita menghadapi kerena kehidupan yang akan muncul yang tidak terduga. Apabila Anda dan saya hidup dalam terang yang kekal, persepsi kita akan berubah. Anda menggunakan masa dan uang dengan lebih bijak. Kita akan meletakkan premium yang lebih tinggi pada perhubungan dan perwatakan daripada kemasyuran atau kekayaan atau pencapaian atau bahkan hal-hal yang mengironokkan di dunia ini. Keutamaan Anda dan saya akan disusun semula mengikut tren, mengikut fashion atau nilai populer. Itu tidak lagi penting bagi kita. Paulus pernah berkata, "Saya pernah berpikir semua hal ini sangat penting. Tetapi sekarang saya menganggap hal-hal itu tidak lagi bernilai oleh karena apa yang Kristus telah lakukan." Saudara-saudari, ada orang yang berpikiran bahwa kehidupan ini hanya berakhir di dunia. Maka orang itu mulai menjalani kehidupan dengan tidak lagi perlu berbuat baik, tidak lagi perlu beratika, dan tidak bimbang tentang sebarang akibat daripada perbuatannya. Orang itu akan terus memanjakan diri dalam hal-hal kepentingan diri sendiri, karena dia merasakan bahwa tidak lama lagi ia akan mempunyai waktu dan dia akan menggunakan masa yang ada ini dengan sesuka hatinya. Tetapi ingat, kematian bukanlah penghujung hidup kita. Kematian bukanlah penamat hidup kita. Tetapi ianya peralihan Anda dan saya ke dalam kekekalan. Dalam masa yang sama, kita perlu pahami bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini, semuanya kita akan tuai pada satu hari nanti. Aspek yang paling merusakkan kehidupan manusia zaman sekarang ialah pemikiran yang bersifatkan jangka pendek. Untuk membuat kehidupan lebih berarti, kita perlu meletakkan satu wawasan yang kekal dan berterusan di dalam pikiran dan hati kita. Hidup ini bukan sekedar dilihat sekarang ini saja, yang hanya sebahagian kecil ujungnya saja yang dapat dilihat seperti ketulan ais batu di kutub. Kekekalan itu adalah suatu yang Anda tidak dapat lihat di bawah permukaan. Bagaimana yang dimaksudkan kekal bagi Allah? Untuk ini pemikiran manusia kita tidak dapat menjangkau atau menguraikannya. Kita adalah manusia yang terbatas, terlalu jauh bagi kita untuk menguraikan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Ini diumpamakan kita menguraikan internet kepada semua. Itu sangat sia-sia. Perbahandaraan kata kita tidak dapat menguraikan pengalaman kekekalan tersebut. Alkitab pernah berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Walau bagaimanapun,
Tuhan telah memberikan kita sekilas keabadian dalam firman-Nya. Kita tahu ketika ini Allah sedang menyediakan rumah yang kekal untuk Anda dan saya. Di sorga, kita akan bersatu semula dengan orang-orang yang kita sayangi, yang beriman kepada Yesus Kristus. Mereka bebas dari semua kesakitan dan penderitaan. Pernyataan kasih karunia yang nyata oleh karena kesetiaan mereka dan kita semasa di bumi ini. Kita akan menikmati persekutuan dengan Allah tanpa berkesudahan. Ini adalah berita baik untuk semua orang yang mau menerima karunia keselamatan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan." Tuhan mempunyai rencana untuk hidup Anda di bumi. Tetapi ia tidak berakhir di bumi ini saja. Rancangan Allah melibatkan lebih daripada beberapa dekad yang kita gunakan di planet ini. Ia lebih daripada sekadar peluang seumur hidup. Oleh karena Tuhan menawarkan peluang di luar sepanjang hayat Anda. Alkitab berkata, tetapi rencana Tuhan untuk selama-lamanya. Rencana hati-Nya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Biasanya orang hanya boleh berpikir atau mau memikirkan kehidupan yang kekal itu sangat penting ketika berada dalam upacara pengkebumian. Namun selepas beberapa ketika, kesedaran itu berangsur pudar. Anda mungkin merasa jengkel untuk berpikir atau berbincang tentang kematian. Tetapi sebenarnya, ia tidak sihat untuk hidup dalam penafian kematian dan tidak menganggap apa yang tidak dapat dielakkan. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Sama seperti 9 bulan kita berada di dalam rahim ibu kita, yang tidak berakhir dalam diri mereka sendiri, tetapi persediaan untuk hidup. Jadi hidup ini adalah persediaan untuk seterusnya. Jika Anda mempunyai hubungan erat dengan Yesus, Anda tidak perlu terlalu khawatir atau takut akan kematian. Ia hanyalah pintu untuk selama-lamanya. Ia akan menjadi jam terakhir masa Anda di bumi, tetapi ia tidak akan berakhir daripada Anda. Selain daripada akhir hidup Anda, ia akan menjadi hari lahir Anda ke dalam kehidupan abadi. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jangka masa di bumi ini, kalau dibandingkan dengan jangka masa kekekalan, sangat jauh bezanya. Tetapi jangka masa yang pendek di mana kita berada pada ketika ini merupakan penentuan di mana kita akan berada pada suatu hari nanti. Beberapa tahun yang lalu ada slogan yang populer mengatakan, hidup setiap hari seperti hari pertama seumur hidup Anda. Maksudnya, kita akan hidup menjadi lebih bijak untuk hidup setiap hari seolah-olah yang hari terakhir bagi kita hidup pada hari ini. Saudara, saudari, dimanapun Anda berada pada ketika.
ketika ini. Ingatlah bahwa akan ada episode kehidupan kita di dunia ini yang lebih baik selepas kita berada di bumi ini. Oleh yang demikian, Anda dan saya, pada asalnya kita harus mengerti bahwa kita diciptakan untuk bertahan selamanya. Maka kita akan pikirkan pada ketika ini, apakah perkara yang perlu saya berhenti lakukan dan apakah perkara yang harus saya mulai lakukan mulai pada hari ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan pada asalnya menciptakan kami dengan satu jangka masa selama-lamanya. Namun, oleh karena kami mengalami dosa di dunia ini, maka kami harus melalui satu proses yang penting di dalam dunia ini, yaitu kami harus bersedia menyiapkan diri kami kepada satu episode kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan kekal. Biarlah selagi kami masih hidup, kami boleh berlatih untuk senantiasa menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Doa dan harapan kami agar semua kami boleh berada di dalam kerajaan surga, tempat yang kekal, tempat yang abadi. Tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi penderitaan. Bahkan kami berada dalam keadaan yang damai, sukacita untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sing them over again to me, wonderful.